Selamat datang di channel Jahanam ya. Jadi untuk kali ini kita mengakhiri dulu guys videonya. Kayaknya jangan ngerumpi mulu, ngerumpi mulu. Emang apa untungnya coba? Sampahnya dibuang ke abangnya. Ngerumpi mulu, nggak kelar-kelar kerja jadinya. Oh kan, dosa lagi yang ditabung, nabung dosa mulu. Udah, pintu nggak usah digembok lah, menjalan dulu lah. Kantongnya ini sayuran. Jangan digembok po pintu. Jangan digembok, digembok juga loh, bener-bener gue bingung sama dia. Bilang jangan digembok, mana digembok? Mana sih kuncinya? Oh, udah, mau jalan. Hah? Mana kuncinya? Oh, iyalah. Bilang jangan digembok, mana digembok? Wah, ada cobanan nggak? Mana? Ceban. Cobanan, bro. Nah, 2.000. 8.000 dah kalau enggak 8.000 kok. Kok 8.000 aja 8.000. Enggak 8.000 aja 8.000 mana? 8.000. Mana ya sih? Jadi kering begini aja ya. Kering kerontang ya. Buah jambu ini. Kering kontang jeng. Udah belum, Boh? Boh. Sore. Eh, Pak. Yo, mari. Lagi jemur burung ya? Iya. Burung. Kakak burung sapu dia.
Rumahnya ini yang dibersihin yang seberang, mantep ya. Kayak sih enggak sih, kata deh. Ya Anton. Jadi ini nongkrong depan rumah ya kan. Jadi pensiunan gitu ya, pensiun dini ya, ke bapak gua ya. Mantap deh pensiunan. Oh, pensiun kan umurnya 60-65 aja. 20 udah pensiun ya. Beda emang era kita mah. Kenapa pakai celana pendek bisa dipermasalahin? Pakai sarung aku. Keluar bukan pakai celana pendek lagi. Sarung kita mainannya. Sarung kan namanya. Ini ternyata banget aku guys ya. Ini kan gerakannya. Apalah. Sehat guys, berarti ini kita jalan-jalan yang mengeluarkan pola pikir. Ini harus dicubit ibu. Ibu ini memang agak lain ya. Oh ya sih, jadi aku udah nyampe. Wow. Rumah di ruangnya yang bikin kita bermimpi besar ya. Bermimpi berani, harus berani bermimpi besar ya cuy. Aku lagi mikir kalau misalnya rumah papa aku dibangun kayak gitu butuh berapa hari ya. Mendingan itu 2 bulan nih. Bangun ya, jadi dirombak gitu naik ke atas ya. Karena memang IMB-nya itu bisa naik guys, IMB-nya bisa naik ke 3 lantai ke depan. Oh, udah buat ganti baru. Kemarin Bang Ojek hilang guys. Kemarin katanya mau nyariin tukang bangunan. Gak dapet-dapet gitu sama Bang Ojek. Dia habis bukan emang sibuknya bukan nyari tukang bangunan guys, nyari penumpang gitu. Dan lagi penumpang mana ada tuh ojeknya. Ada aneh juga loh. Gak bisa tuh, gak ada centang ya kan? Iya. Heran ya. Jadi aku
Aku udah nyampe sekarang ya. Sih amat ya itu truknya. Saya truk ini butuh permajaan ya. Air apa nih? Aku pengen bagi air ya. Sepi amat. Ubah program. Satu. Orang aja nih. Tadi aku. Pada error kan gua. Agak tidak jelas ya guys ya. Oh iya, boring guys. Kita belanja aja guys, pasti bisa ya belanja aja. Kita tarik tunai abis itu. Ya aku nanya dulu deh bro, emang bisa gak tarik tunai bro? Kayaknya sih kecil, cuma 3% bro. Disini tarik tunai bisa gak? Tarik tunai bisa. Minimal berapa? Nggak bisa belanjanya. Oh, nggak perlu belanja juga bisa. Oh bisa, oh ya udah 350.000. Oh BCA, kirain dana. Kalau BCA minimal berapa belanjanya? Minimal belanja kalau mau cashback BCA berapa? Nggak ada. Ada, oh ya udah. Di apa ya? Es krimnya kali ya? Ini aja nih, udah 12.000. Es krimnya, es krim. Sama. Iya, es krim nih. Ah? 12.000 dapat 3 yang walls. Yang mana? Oh, walls. Jangan, jangan. Kita cari ice aja, ice. Kita cari air di mana ini? 2.000, 2.000 bener 2.000, bohong ya, bohong guys, mesti hati-hati. Ya, tapi aku coba aja ya, di satu. Ini per kilo kurang lebih ini kalau ada ini ya, yang dibuat tadi. Telur. Eh, mochi. Benar lagi tuh yang ini guys, ya, aku beli ini aja deh satu. Ini berapa? 350.000. Ini error ya. Error gua. Ada cemilan error gua. Ada ininya nih. Pakai MediGreen aja kalau gitu dan bisa gratis ongkir sekalian. Kita pakai kartu membernya juga biar poin kita nambah. MediGreen, aplikasi dari Alfamidi, Pak. Yes, benar sekali. Belanja ini lebih praktis dengan aplikasi MediGreen. Jadi aman, cepat, dan mudah. Sudah tersedia di App Store dan Play Store. Download sekarang dan rasakan kemudahan berbelanja dengan Alfamidi. Tinggal klik 350 ya. Pesananmu siap ya. Diantar ke tujuan. Jangan lupa daftar member Alfamidi juga di aplikasi MediGreen. Gak perlu kartu fisik. Langsung. Oh, kalau dana kita bisa narik tunai juga ya. Praktiskan. Hampir berapa maksimal? 20 juta gitu enggak? Bisa maksimal 3 kali itu nih, 2 kali transaksi jadi. Jadi 1 juta 1 juta. Oh, 3 juta doang gitu. Nah, sampai 20 juta. Ada banyak. Gua tarik terus kalau enggak tarik. 300.000 ya. Tadi juga. Ya, yes, oke. Okay. Jadi 3 kena lima. Kena admin ya itu. Apa? Kena admin enggak? Enggak. Oh, enggak kena admin. Nah, karena tadi
masukin duitnya udah gue pas jadi 300 400 ribu pas. Jadi ini lagi ganjil lagi duit pas. Ya, seringnya ya. Belajarnya bukan tetap sebenarnya sembarang belajar ya, belajar beradaptasi loh. Hei si ibu, naik Autobot. Namanya apa? Sepeda listrik. Abang nggak pernah lihat orang goes-goes ya? Baterainya aja kali belum habis ya. Hey bro, suntuk amat lu bro. Ayo. Ya, Bu. Bu. Besok siang bisa antar enggak? Mana? Hah? Mana? Saya mau beli 2 gelas doang tapi. Dimana? Nih di rumah saya, beli 2. Dimana? Besok di rumah dekat AD9 nomor 8. Di mana? Bisa enggak? Dekat Tarsi. Di Tarsi terus? Belakang. Belakang Tarsi. Ya, bisa enggak? Ya, berarti kalau cancel lah. Iya, saya kan ini belum bangun. Jam berapa? Siang jam 12-an dah. Bisa gak? Terus saya, kalau itu saya pesen 2 nih. Besoknya lagi. Besoknya saya pesen lagi 2 lagi. Lumayan loh, 2-2 kan. Cari aja tempat Mister, belok kanan rumah keempat. Oh, Pak Mister, dekat nah. Cipani bukan? Ya, Cipani. Nah, itu tahu. Cipani tetangga saya itu. Oh, iya. Anjingnya galak. Saya kan gak tinggal di situ. Saya rumahnya dekat situ. Pokoknya cari aja, ada sini nomor 8 ya. Nomor 8? Ya. Bisa kan? Apa namanya? Hah? Ade 9 nomor 8. Oke ya. Oke Bu, besok 2 ya. 2-2 nih. Jadi ya, besok 2, lulusannya lagi 2 eh alamat. Ya, lulusannya 2. Ade 9. Ade 9 nomor 8. Nomor 8. Iya. Oke. Okay. Ya udah ya. Oke. Master kan masuk. Master. Nah, oke okay, ya. Ke Cipani itu ya. Pokoknya iya, pokoknya Cipani nyari nama saya on tahu Okta, Cipani. Okta, Okta. Ya, oke Bu. Oke, siap. Jadi ini saya bayar lusa. Iya. Oke ya. Pokoknya besok 2, lusa 2 ya. Ya dua, oke deh, makasih ya. Lumayan tuh guys, dapat pesanan juga guys. Biar kata ngutang ya kan. Judulnya ngutang gue aja dulu kan. Duitnya, duit nenek gue. Ngeselin juga emang si Nono. Nono Chang Cinju. Oh, tuh kan kita pagi udah gak jualan. Bangkrut ya guys. Bangkrut nih, capek soalnya kalau jualan baju, nggak ada perputarannya soalnya. Kekuatannya kekuatan dari mimpi lah ya. Diwujudkan dengan aksi. Oh, panas banget aksi lu. Oh, sini lah.
daripada nanti sorakin sama bocil-bocil, bukan beneran sorakin sama bocil-bocil guys. Maksudnya ini batu kilangan pecah itu yang gue mau ngomong, hampir kita salah sendiri. Panas banget ya guys hari ini. Balik lagi rumahnya Jos, apakah Jos masih ada di rumahnya atau justru tidak ada karena dia sedang berkelana? Tidak tahu, kami pun tidak tahu di sini. Tidak ada, tidak ada. Beliau bertekad untuk mengurus kambing domba yang dia jual sekarang. Wah, abangnya. Pulang nih guys, motor ada di sini. Abang yang mana dah? Udah pulang. Oh, udah jalan dari tadi. Apa baru? Itu udah dari tadi apa baru, Del? Del, sendal gua. Del, sendal. Sendal, Del. Ngapain sih di komen? Sendal gua. Sendal, woy. Gua mau pulang lagi. Bobo aja lu. Ada abangnya? Hah? Enggak, ini abangnya cuma ngecat doang seharian. Nyemen, bedo ini enggak lihat nyemen pakai. Enggak, nyemen di mana? Oh, nambelinnya ini. Iya, macam-macam itu, cuma enggak bisa rata. Kalau mau bagus dirontokin semua, dia bilang. Terus bisa lama dia bilang katanya. Belah sono belum? Ntar kali ya. Besok. Enggak tahu apa mau ke dalam dulu apa mau. Iya, mendingan sih ini ya dalam dulu ya tadinya. Dulu langsung pintu. Besok sama lusa dia bisa kerja lo, men. Ya besok kan sepenya mau nungguin besok. Iya, dia mau kalau besok sama lusa. Seninnya gimana? Lu enggak ada ini kan? Enggak ada. Ya udah lu ke Senin langsung. 9 gua ada pergi ya. Lama itu mah masih tanggal 9. Ini tanggal 8. Ngaco ya, 9 mah Senin. Ngaco lu. Hah? Senin dan Senin. Bisa dong. Ya lu gimana? Lu nyokon aja juga. Iyalah, lu ganti lah 10. Kalau bisa besok selesai, lusa selesai ya enggak apa-apa. Kalau bisa. Lu lah nunggunya juga nunggu. Iyalah. Ini kan salah sibuk sekali. Enggak, sekarang si yang boncos juga keluar duit. Ya lu noban doang. Lu gila. Kayak orang ini. Udah nungguin lu. Emang udah beliin kopi noh? Kopi. Gua juga beliin tadi ganti lu. Ya udah besok. Besok lah. Lu. Itu plafon kenapa enggak dilihatin yang atas? Plafon mau diapain sih? Itu mau dicat tulisannya. Jadi mau warna apa ya, Kak? Mau putih. Sama kuning juga ini. Buat putih.
Chatnya masih banyak gak? Chat itu masih banyak sih. Masih banyak kan? Iya soalnya kan ini juga loh. Lumayan ini. Jadi nih si abang tadi gak ada kasbon apa-apa kan sama lu? Agak. Gak ngomong apa-apa. Udah langsung pulang ya. Oh ya udahlah. Katanya si Boha udah mau benerin yang atas juga tuh men, yang belakang katanya biar nggak nampias lagi. Emang ada yang rusak? Nggak ada, udah nggak nampias lagi. Hah? Udah nggak nampias lagi. Nggak nampias lagi loh. Bilangin dong dia kalau itu, kalau nggak si abangnya ntar kerja juga loh tiba-tiba. Karena dia mau nungguin. Tahu, tapi dia marah-marah katanya besok sama lusa nggak usah kerja, libur katanya. Gimana nih ceritanya? Masa dia? Besok Sabtu men, ini Jumat. Jumat ini. Iya Sabtu Minggu bisa seluruhan di rumah. Jadi di tempatannya. Ini yang atas kagak diinin juga sama dia tadi. Enggak lah dia ini dulu aja tadi aja gua suruh tadi ini enggak mau di sini nih. Gua paksa aja gua bilang udah pada gua barang udah pindahin. Iyalah. Cepat aja langsung, Bang. Cuman enggak bakal cukup di semen. Hah? Semen cukup juga iyalah. Semen ini. Emang dalam butuh juga banyak. Kan dalam kamar dia enggak bolehin masuk. Gimana lu? Kamar mandi emang enggak di kamar mandi yang mananya kan cuma ini so, doang di keramik. Di mesin cuci lu enggak ngeliat di mesin cuci depan mentak-mentak. Itu enggak bisa dipakai kompon masih di. Oh, itu mah dikit lah paling. Kalau lu gede juga tuh kerok kan kotor-kotor itu aja perlu kotor tadi krok-krokin. Sampai. Ya udah besok beli lagi aja kali ya. Sebenarnya. Satu sak. Gak tau, tanya dia lu kemarin bilang sama Mi, satu sak kebanyakan lu bilang. Besok mana sih bedo lu, gua gak bilang banyak ya. Iya. Yang bilang siapa? Lu. Pala lu, satu sak terus chat juga, chat kebanyakan lu beli segini. Oh belum, nah. Bukan gua bilang kebanyakan. Semuanya lu bilang kebanyakan bilang, orang belum datang lu beli barang dulu kan, goblok nengnya. Itulah, ini udah ini ya, berarti besok ya. Tinggal di nungguin lagi. Ampun, lu pada hancur nih men. Gua udah ada duit, no way, hancur dong. Woi men, nih liat nih. Hancur nih, mau no, deket ininya no. Nambel ya lu sekalian. Lu ngomong dah sama abangnya besok lah. Ini motor gak masukin lu. Dia tadi gak bilang mau ke rumah sana ya? Men? Enggak. Enggak ya? Enggak tau. Udah janji bareng ya. Enggak ada janji apa-apa sih. Oh enggak apa-apa. Apa-apa lu. Mau ngapain lu. Kan bisa kan. Sama aja lo itu gak apa-apa di sini ini. Termoknya ngerubuh. Yang mana juga lu gak mau tutup-tutupin, gak nambel-nambelin tuh. Kan banyak yang pecah-pecah tuh. Gak tau deh dia gak kerja cuma begitu doang. Yang penting rapi-rapiin bawah cuma atas doang gue pikir. Ya menurut lu gimana? Perlu gak? Kalau kemarin dulu kan itu tuh sampai retakan tuh. Yang itu yang ini ya. Oh, tadi nambelin deh. Oh nambelin. Ya atasnya juga tuh lah, kayaknya rubuh. Iya dulu kan berobo. Mau gak tuh itu soalnya bolongnya gede juga tuh. Itu gak apa-apa yang mau masuk. Tapi abangnya nyantai-nyantai gak kerjanya dia? Enggak. Nyantai ya? Kagak lah. Lama soalnya ngecat-ngecat mulu dari tadi. Ngepot dia ini juga lah, bego lu ngompon tuh. Udah. Udah berarti besok. Lu tungguin lagi, tadi dia datangin berapa? 8-an pas dia, datangin 8. Ini si Boha udah tadi teriak-teriakan mulu tuh. Lu kayaknya kurang memberikan dia pemahaman nih. Maaf. Maaf. Masih memberikan dia pemahaman nih. Kalau nggak begitu terus dia. Sekarang, jalan dulu.